Guys, so tadi masa kami sampai di pelabuhan untuk cari sotong, aku tidak sudah info apa-apa, so aku terus dengan beliau cari sotong sebab kawasan tempat kami ambil sotong ini memang ramai orang masa itulah. So sekarang ini pun dalam jam 10 lebih sudah. Hari ini sotong dia memang sangat-sangat terbaik, sangat-sangat banyak, tapi memang ngam lah dengan dia punya banyak sotong dia tu sebab pada trip kali ini kami akan mancing 3 orang. Aku dan adik aku lagi seorang dan beliau lah. So harap-harap dengan hasil sotong yang begini banyak, kita akan dapat jenak-jenak yang besar dan banyak lah. So tanpa buang masa, jom kita tengok hasil sotong kita untuk malam ni dan untuk umpan kita besok subuh. So jom. Alright guys, so jom kita tengok hasil sotong kita untuk trip kali ini. Jangan heran, beliau pakai plastik di atas kepala tu. Sekarang hujan renyai-renyai guys. Memang macam ni lah kalau hujung-hujung tahun. So jom kita tengok hasil sotong kita. Ni dia guys, inilah hasil sotong kita untuk malam ni. Memang banyak, betul-betul banyak guys. So sekarang ni kami ke JT Kampung Lopak Melas dulu untuk ambil aku punya adik. So baru kita mungkin tengoklah dari beliau, adakah kita terus mancing dulu malam ni ataupun besok subuh. So kami gerak dulu guys. Strike pak. Hah? Dukang. Bukan yes, dukang. Mantap guys, sudah pertama. Tarik pasal. Tarik pancing mupi tanah pokok. Kerapu guys. Dua sudah strike nya guys. Strike kerapu lagi dia. Aku strike guys.
Sedap. 3-0. Mantap guys. Cok. Mau pindah. Alright guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Kami sudah selesai mancing. Trip kali ini kita tidak meriah dia punya strike, tapi tetap ada juga, tidak kosong. Ada 5 ekor lah. Adik aku tarik 3 ekor, aku tarik 2 ekor. So, jom kita tengok hasil trip kita pada kali ini. Jom. Tidak banyak lah, dia kecil-kecil, tidak ada besar. Tapi alhamdulillah ada. Hey guys, so jom kita tengok hasil pancingan kita. Yang punya sotong pun sudah masuk dalam plastik, satu plastik sotong. Dan inilah kita punya hasil. Tidak berapa banyak lah, ada 5 ekor saja. Jenak ada 4 ekor dan kerapu ada 1 ekor lah. Inilah guys, ada 5 ekor lah. So, okay guys, kita jumpa lagi di video akan datang. Harap-harap di video akan datang kita punya strike meriah-meriah lagi. So, jumpa lagi. Peace out. Assalamualaikum.